Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Isa Iskandar SSI MPD selaku Kepala SMA Muhammadiyah 10 Bidang Gresik. Yang kami hormati Ustaz Ustazah Wakil Kepala SMA Muhammadiyah 10 Bidang Gresik. Yang kami hormati Ustaz Ustazah Wali Kelas dan Guru Wali SMA Muhammadiyah 10 Bidang Gresik. Dan anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang melalui ajaran Islam. Amin. Satu tadi yang akan memandu acara pengumuman lulusan kelas 12 tahun pelajaran 2019-2020 pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya gimana? Apa Bu? Sehat semua. Oh, sehat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Iskandar, Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, mengucapkan selamat kelulusan anak-anakku semuanya angkatan kedua dari SMAMIO. Anak-anakku semuanya, pesan saya yang pertama adalah terus tingkatkan nilai keimanan, nilai ketakwaan. Karena itulah yang menjamin keberlangsungan, menjamin sukses kita ke depan. Yang kedua, anak-anakku semuanya, teruslah belajar, mengasah kemampuan, mengasah intuisi, dan terus untuk tidak berhenti berjuang dalam mencari keilmuan. Semoga Allah terus bersama kalian, semoga Allah terus memberikan nilai-nilai semangat kepada kalian semuanya sehingga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Selamat juga anak-anakku semuanya, semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian cita-citakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan saya bacakan SK kelulusan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik tahun ajaran 2019-2020. Surat keputusan Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik nomor 195/4.4/SMAM10GKB/DKEP/2020 tentang kelulusan peserta didik SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik tahun pelajaran 2019-2020. Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan. 1. Nilai ujian sekolah praktik, ujian sekolah dan ujian satuan pendidikan berbasis komputer dan smartphone. 2. Hasil penilaian sikap kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan. 3. Keputusan rapat Dewan Guru SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik memutuskan menetapkan, pertama, seluruh siswa kelas 12 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik
dinyatakan lulus 100%. Berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 2 Mei 2020. Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, Isa Iskandar, SSI, MPD. Demikian SK kelulusan. Selamat kepada anak-anakku kelas 12. Selamat sudah lulus dari SMAM 10 GKB Gresik. Berikutnya, kalian masih harus berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan lanjutan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari 47 siswa sudah dinyatakan lulus semua angkatan 2 tahun pelajaran 2019-2020. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku di sini mau nyampein pesan-pesanku waktu SMA ini. Pesannya, alhamdulillah senang banget ketemu sama teman-teman yang sebelumnya belum kenal sama sekali dengan berbagai macam karakter dan sifatnya. Ketemu juga sama ustadz-ustazah yang friendly banget, yang bisa jadi guru sekaligus teman, entah teman curhat ataupun teman main, yang belum tentu ditemukan di sekolah lain. Pesannya, semoga SMAMnya terus maju dan berkembang, meningkatkan kualitas pelayanan khususnya pada bidang teknologi, sehingga dapat mencetak generasi yang hebat dan terus buat ustadz-ustazah, aku mewakili teman-teman minta maaf juga yang sebesar-besarnya, baik ucapan ataupun perbuatan, disengaja ataupun enggak. Minta maaf juga kalau pernah ngebuat ustadz-ustazah kesel, marah, kecewa ataupun sakit hati. Terima kasih ilmunya, didikannya, ketelitiannya dalam membimbing. Dan tentunya tegas, Allah selalu membalas dengan ganjaran yang berkali-kali lipat. Terus buat teman bisa diterima di universitas yang diinginkan. Amin nyawa. Amin. Amin. Ingat Allah bakalan ngasih yang terbaik kalau kita mau usaha sama berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang bimbingan yang telah berikan kepada kami selama 3 tahun ini. Semoga ilmu yang Ustaz berikan kepada kami dapat kami pergunakan untuk jalan kebaikan kami. Amin ya Allah. Saya dan teman-teman wakili minta maaf apabila dalam 3 tahun ini kami memiliki kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga Ustaz-Ustazah berkenan memberikan maaf. Kami juga memohon doa dan restu semoga kami semua dapat melanjutkan studi di kampus tansi impian kami dan doakan kami berhasil dan dapat sukses dari jalan tersebut. Amin. Doa dari Ustaz-Ustazah insyaAllah menjadi support yang sangat berarti bagi kami. Saja yang bisa saya sampaikan, semoga Ustaz-Ustazah diberikan umur yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Amin ya Allah. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 12 angkatan kedua. Hari ini tanggal 2 Mei 2020, anak-anak mendapatkan kabar tentang kelulusan. Bagaimana anak-anak selama belajar di sekolah ini selama 3 tahun. Dan Ustaz Ida berharap setelah kelulusan ini anak-anak tetap bersemangat untuk melanjutkan kegiatannya di perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta. Yang terpenting adalah tetap semangat dan terus berusaha agar cita-cita anak-anakku semuanya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan saya membacakan satu pesan mewakili Ustaz-Ustazah SMA Muhammadiyah 10 di Kabupaten. Dear Angkatan 2020, perpisahan di tahun 2020 mungkin menurut kalian tak memberi kesan apa-apa sebab adanya virus corona. Tetapi kenangan kita akan tetap terjaga. Perpisahan yang sudah kita rancang sekarang hanya menjadi wacana semata. Kalian mungkin usai sebelum waktunya dan kalian istirahat dalam perjalanan. Tak ada kalimat selamat tinggal semua, tak akan terasa hampa. Terima kasih 2020 telah mengajarkan kami betapa pentingnya menghargai waktu, betapa pentingnya menghargai kebersamaan, dan kekeluargaan yang tercipta karena teman-teman. Sampai jumpa lagi anak-anakku, kami yakin kalian akan sukses setelah ini sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan minat kalian, dan jangan lupa setelah sukses kembalilah lagi ke teman-teman. Tertanda Ustaz-Ustazah yang sangat merindukan kalian. Nun wal-kolami wa mayasurun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi. Wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qablan maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alina fi syakaratil maut wa najatan dan nar wal afwa indal isab. Rabbana la tujik kulubana ba'da in hadaitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudahkanlah setiap langkah kami dalam menggapai cita-cita. Mudahkanlah, Ya Allah, siswa-siswi kami, Ya Allah, dalam menggapai cita-citanya, dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Mudahkanlah mereka, Ya Allah, di saat wabah seperti ini. Mudahkanlah mereka, Ya Allah, dalam mencapai kesuksesan hidupnya. Mudahkanlah mereka, Ya Allah, dalam mensejahterakan hidupnya untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Angkatlah segala wabah, segala bencana. Dan mudahkanlah mereka anak didik kami, Ya Allah. Mudahkanlah selalu langkah-langkah mereka dalam menggapai ridha-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Aku Marisa Adila Putri dari angkatan 2019 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Saya Salwa, alumni Mamio angkatan 2019. Saya Nur Elisa, alumni Mamio angkatan pertama tahun 2019. Wanda Dwi Oktavia, alumni Mamio angkatan 2019. Saya Ika Novami, angkatan 1 tahun 2019 SMA Muhammadiyah 10 Gresik. Saya Ikrima, alumni Mamio angkatan 2019. Saya Aura Viani, alumni Mamio angkatan 2019. Muhammad Farid Al-Farisi, alumni Mamio angkatan pertama. Saya Ayu Andini, alumni Mamio angkatan 2019.
mengucapkan selamat buat kalian atas kelulusannya. Mengucapkan selamat atas kelulusan adik-adikku, Sumamio Angkatan Kedua. Ingin mengucapkan selamat untuk kelulusannya. Selamat atas kelulusan kalian semua, Angkatan 2020. Mengucapkan selamat atas kelulusannya untuk adik-adik Angkatan Kedua. Selamat buat adik-adikku angkatan 2020 yang telah lulus di tahun ini. Pesan aku, tetap semangat, belajar, dan jangan lupa berdoa. Yang terakhir, aku tunggu kalian ya di Brawijaya sama teman-teman. Semangat! Semangat terus, saya tunggu di Universitas Jember. Aku tunggu kalian di Universitas Negeri Malang. Tak enteni ning Erlangga yore. Saya tunggu kalian di Politeknik Negeri Malang. Aku tunggu kalian di Kampus Biru Universitas Brawijaya dan menjadi Ksatria Brawijaya selanjutnya. Semangat! Saya tunggu kalian di Universitas Muhammadiyah Malang bersama kami. Orang sukses, dimanapun dia berlabuh, dia percaya kalau dia bakal tetap bisa survive. Semangat ya buat kalian. Oh ya, aku tunggu buat jadi Ksatria Erlangga selanjutnya.